Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru sya'da mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlihi." Maksudnya, apabila tiba 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, Baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengetatkan kainnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan amal ibadat dan mengejutkan ahli keluarganya untuk turut sama-sama beribadat pada malam-malam itu. Sidang pendengar rahimakumullah, kini kita berada pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, iaitu 10 malam yang terakhir. Maka hendaklah kita mengikuti sunnah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menambah semangat dan motivasi untuk terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat dan ketaatan. Jangan pula kita disibukkan dengan hal-hal duniawi yang tidak ada kena-mengena dengan ibadat, yang akan menyebabkan kita tidak mempunyai masa untuk beribadat dan menyebabkan kita tidak mampu mengisi malam-malam ini dengan amalan-amalan baik. Antara sunnah yang dituntut pada malam-malam ini adalah memperbanyakkan i'tikaf di masjid. Nabi SAW sendiri memenuhi 10 malam terakhir ini dengan beri'tikaf di Masjid Nabawi, dengan melakukan pelbagai ibadat dan ketaatan kepada Allah SWT. Justru, sama-samalah kita mengajak ahli keluarga kita dan diri kita sendiri untuk sama-sama menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan amal ibadat, dan berusaha agar tidak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang tidak ada keperluannya dengan menghidupkan malam-malam yang mulia ini. InsyaAllah semoga Ramadan kita ini bertambah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.